Cak. Bersama Sarah yang dah hilang 2 minggu. Korang mesti ingat Hot Scoop dah tak ada. Sarah pergi betapa dalam gua lama untuk cari topik-topik hangat untuk korang. So, topik minggu ini, lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi lain. Tapi sepatutnya dinyanyikan oleh penyanyi lain. Korang mesti tak tahu kan? Sarah je yang tahu. Lama betapa. Alright, lagu yang pertama, lagu Tiada Lagi Tangisan yang dinyanyikan oleh Misha Omar, diciptakan oleh Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan dan Muharris Yaakob, bertukar tangan kepada Aisyah. Alah, Aisyah yang nyanyi lagu Janji Manismu tu. Hati membeku mengingatkan agar terjejak. Kau balik je lah, banyak no cakap. Ha, lagu tu berjaya ke semifinal AJL tahun 2005 dah. Seterusnya, lagu yang dinyanyikan oleh Bob Mesra. Okey, lagu Cinta Terhalang. Sebab Bob ni mesra sangat, lagu tu telah diberikan kepada Stacey, isteri kepada Akim. Lagu ni diberi nafas yang baru dan diberi tajuk yang baru, Cinta Hayalan. Dengar ceritanya, kerana penyampaian Stacey yang lebih baik pada satu ketika dulu dalam satu rancangan reality, so lagu ni diberikan kepada dia. Kalau macam tu, Sarah nak nyanyi lagu Ziana Zin. Sekebun cinta nan berbunga. Dengan harapan lagu tu diberikan kepada Sarah pula. Siapa tak kenal penyanyi nombor satu negara, Datuk Siti Nurhaliza. Dan lagu Di Bawah Pohon Asmara yang dinyanyikan oleh Jackie Victor tu sepatutnya dinyanyikan oleh Tok T dan dimasukkan di dalam albumnya yang berjudul Emas. Dan bukan lagu tu je, lagu yang Masha Mila nyanyi tu Untuk Terakhir Kali juga sepatutnya dinyanyikan oleh Tok T dan dimasukkan dalam album yang sama. Kalau korang tak percaya, boleh cari dekat YouTube. Kilu tak percaya Sarah. Dan lagu yang terakhir adalah lagu ciptaan Azlan Abu Hassan dan juga Julfikar, Elegi Sepi, nyanyian penyanyi suara husky Azharina. Saat mentari beradu, rembulan pun bertamu, hatiku menjadi sayu dalam kesamaran waktu. Yes, lagu tu sepatutnya dinyanyikan oleh Raihan, tapi tak tahu kenapa diberikan kepada Azharina pula. Dan tak mengecewakanlah sebab Kak Nina kita nyanyi dengan begitu vast sekali, berjaya masuk ke AJL pada tahun 2005. Good job Nina. Dan pemenang bagi episod yang lepas, sepupu sepapa artis tu adalah Fatin Ali Ahmad. Tahniah diucapkan. Dan soalan untuk minggu ini, siapakah pencipta lagu Jalur Gemilang? Tak payah nak bagi lagu-lagu artis, nanti korang semua tahu. Siapa cipta, boleh jawab dalam bentuk paling kreatif, cerpen 5 ayat je. Ayat, bukan perkataan. Okey? Ciao! Perkara yang orang tak tahu pasal Nora Danish. Saya takut lipas, saya tak berani isi minyak dan saya seorang yang sangat sayangkan semua orang yang sangat positif. Oh, you tak pernah isi minyak? Takut isi minyak. I takut dengan petrol. I don't know why. Okay, so sentiasa ada orang isikan minyak ah. Ya, kadang-kadang kalau tak ada orang, saya akan suruh mak motor sebelah tu, abang tolonglah isi minyak. Betul. Begitu teruk sekali.